Audio Jungle. Kata Nabi Muhammad, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga adanya di bawah telapak kaki para ibu. Aduh, kamu seret-seret kemana-mana tuh. Surganya tuh. Kamu seret kemana aja. Makanya perempuan-perempuan muslimah yang disebut sama Nabi Muhammad, yang dimaksud sama Nabi Muhammad sebagai ibu-ibu pembawa surga bagi anak-anaknya, ini kemana-mana berasanya adem aja. Kenapa? Dia bawa surga. Ustazah, saya kok gak gitu ya? Saya kok bawaan ngelihat anak kayak kepengen marah mulu. Saya kok bawaan lihat suami kayak gak bawa surga deh Ustazah. Ya kamu mesti introspeksi diri. Jangan-jangan bukan kamu yang dimaksud sama Nabi. Serem bener. Yuk dah. Para istri, jadilah surga bagi suamimu. Para ibu, bawakan surga untuk anak-anakmu. Jadi anak kalau udah ketemu ibunya berasa adem aja. Kayak Umi saya. Meninggal dunia 10 hari yang lalu. Teman-teman sekalian, yang kami ingat dari Umi, kemampuannya menjaga lisan. Gak ada orang yang bilang bahwa Umi saya tuh pernah ngomong gak enak. Semuanya tuh nyaksiin, Uminya nih orang baik. Saya gak pernah denger dia ngomong yang gak enak. Masya Allah. Masya Allah. Ibu yang baik buat anak-anaknya. Kami gak tahu kata-kata beliau ketika marah. Gak pernah tahu. Bukan berarti gak pernah marah. Marah. Tapi semarah apapun tidak pernah keluar kata-kata yang tidak enak bagi anak-anaknya. Gak pernah kami dengar beliau marah kepada abah saya. Bukan berarti gak pernah marah. Tapi beliau untuk lebih memilih diam ketika beliau marah daripada mengucapkan sesuatu kata yang akan beliau sesali nantinya. Surga, kami anak-anaknya jadi saksi bahwa beliau telah membawakan surga bagi kami anak-anaknya. Dan abah saya menjadi saksi bahwa Umi saya telah menjadi surga bagi abah saya selama ini. Jadi PR kita-kita nih, para perempuan. Sudahkah kamu membawakan surga bagi anak-anakmu? Dan sudahkah kamu menjadi surga bagi suamimu? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ini perempuan nih. Perempuan. Tinggi sekali Allah Subhanahu wa taala menempatkan derajat kita. Perempuan hati dan akhlaknya. Teman-teman saya sekalian, apa itu akhlak? Akhlak itu tuh kayak tuangan dari apa yang ada di dalam hati. Perwujudan apa yang ada dalam hati itu adalah akhlak. Jadi kayak ibarat hati ini teko, maka akhlakmu yang keluar dari badanmu ini, ucapanmu, cara dengarmu, apa yang kamu lakukan dengan tangan, kakimu, anggota tubuhmu, ini namanya akhlak. Jadi kalau kamu kepengen benerin akhlakmu, yang pertama kali harus kamu benerin adalah hatimu. Karena sekali lagi, akhlak itu adalah perwujudan dari apa yang ada di dalam hati seseorang. Makanya kenapa Nabi Muhammad tuh kalau menceritakan tentang akhlak yang baik,
Selalu saja sesuatunya tersebut didasari karena keimanan yang letaknya di dalam hati. Misalnya, Nabi Muhammad bilang, "Man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti dia akan berbicara yang baik, atau jika tidak dia diam. Teman-teman sekalian, Nabi menyebutkan tentang akhlak yang mulia berupa tidak bicara kecuali kalimat yang baik. Ini kan namanya akhlak. Tapi Nabi menyebutkan kaitannya akhlak ini dengan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman tuh tempatnya di mana? Di hati. Jadi tuh yang namanya lisan, ya, demikian pula anggota tubuh yang lain adalah perwujudan dari apa yang ada di dalam hati. Makanya orang, siapa yang hatinya baik, pasti anggota tubuhnya ini bakal ngerjain kebaikan. Dan siapa yang hatinya busuk, yang keluar juga kebusukan. Makanya gak bisa tuh ada orang ngomong kayak begini, "Gua mah yang kasar kata-katanya doang, hati gua mah lembut." Hati gue melembut, bener. Gue mah kata-katanya goang nih yang kasar nih. Teman-teman serius sekalian, ya itu sih namanya bukan akhlak gitu ya. Kalau kata-kata kasar ya artinya di dalamnya juga kasar. Hatinya juga gak baik gitu kalau sampai kata-katanya kasar. Serius sekalian saya muliakan. Nah kalau orang sih ngaku-ngaku kayak begitu ya banyak aja bu. Saya ingat pernah baca sejarah seorang kriminal paling jahat se-Amerika yang sampai cari-cari polisi gak bisa-bisa sampai akhirnya dibombardir ketahuan ketemu di tempat perempuannya, tempat pacarnya. Itu dibombardir sampai berapa puluh polisi sampai akhirnya di badan dia itu ditemukan sekian belas apa puluh gitu peluru. Ketika matinya, kriminal paling dicari, saya gak ingat namanya karena mohon maaf, nama-namanya orang kayak begitu saya merasa gak perlu juga saya hafal gitu, gak bisa saya tawasulin. Yang saya mau ceritakan, ketika kemudian jenazahnya nih diangkat untuk dibawa pakai ambulan gitu ya, di otopsi, itu teman-teman saya sekalian ditemukan ada satu lembar kertas di dalam bajunya. Isinya di balik baju ini, artinya di dalamnya, terdapat hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Dia adalah orang yang beberapa jam sebelumnya dia ditangkap sama polisi. Polisi nanyain apa dan waktu polisi itu lagi ngambil kertas gitu ya, dia kemudian tembak orang tersebut dan dia lihat ada orang-orang di sekelilingnya yang ngelihat dia nembak polisi, ditembak juga sekalian, der mati. Dia bilang di balik baju ini terdapat hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Kalau ngaku-ngaku mah semua orang juga bisa. Akan tetapi yang namanya akhlak adalah apa yang keluar dari hatimu. Kalau di dalamnya isinya susu, keluarnya enggak bakalan kopi. Kalau dalamnya oli, keluarnya enggak bakalan kopi. Gitu teman-teman, itu sesuatu yang udah pasti. Makanya kamu mau ngebenerin akhlak, benerin dulu hatimu. Hati dibenerin gimana caranya nih ustazah? Nih saya kasih tahu. Hati itu menerima tiga jenis bisikan. Atau bolehlah dibilang empat bisikan. Ya, dua bisikan baik, dua bisikan
gak baik. Bisikan buruk. Kamu kalau kepengen hatimu bagus, mesti pinter-pinter milah-milih bisikan-bisikan mana yang kamu mau simpen dalam hati, bisikan mana yang kamu abaikan begitu saja sehingga ia tidak mengganggu perjalananmu untuk menuju akhlak yang mulia. Gitu. Itu caranya jaga hati. Bisikan yang baik datang satu dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun jarang. Jarang nih Allah langsung ngebisikin hati manusia, kecuali hati para nabi, para wali, orang-orang yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisikan baik yang kamu, kita, saya semua nih. Kamu, saya, kita semua. Ini pasti dibisikin dengan bisikan yang baik nih dari sini nih, yaitu dari malaikat. Nama bisikannya Ilham, pembisiknya namanya Mulhim. Demikian yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Teman-teman saya sekalian, semua anak lahir itu Allah langsung kasih malaikat pembisik kebaikannya, sebagaimana Allah juga langsung kasih pembisik-pembisik buruknya. Ya, pembisik baiknya seperti yang tadi saya sampaikan, dari malaikat. Nama malaikatnya, halo, nama malaikatnya, udah lupa lagi. Nama malaikatnya Mulhim, bisikannya namanya Ilham. Jadi gak bisa bilang, aduh saya dapat ilham nih. Itu teman-teman saya sekalian, semua orang juga dapat ilham. Dari sejak kamu bangun tidur juga dapat ilham. Ayo buruan sholat. Nah itu kan dapat ilham. Tapi kan gak ada di antara kita, saya tadi pagi-pagi dapat ilham. Ilham apaan? Buat saya sholat subuh. Yeah. Semua orang juga begitu. Tapi itu memang namanya ilham bisikannya. Kemudian orangnya namanya, malaikatnya namanya Mulhim. Bisikan yang buruk juga dari dua. Yang pertama dari hawa nafsu. Yang kedua dari syaitan. Sekarang nih, semuanya ini juga lagi masuk bisikan-bisikan. Ada yang kayak begini nih, Nusa dah lama amat dah. Saya udah lapar loh ini padahal. Kapan ya kira-kira keluarnya ya? Kayak habis dari sini saya mau makan apa ya? Kok Ustada tahu sih? Tahu lah, saya juga dibisikin. Siapa tuh yang ngebisikin antara dua hal itu, setan sama hawa nafsu? Ngebedainnya gimana Ustazah? Paling gampang sih pas Ramadan. Ramadan tuh setannya cuti, yang sisa cuman hawa nafsu. Kamu kalau Ramadan tuh bangun tidur aja udah kepikiran bukanya mau makan apaan. Itu bisikan datangnya dari siapa tuh? Hawa nafsu. Lagi Ramadan aja, tiap kali mau baca Quran, udah deh ntar aja deh. Itu datangnya dari mana bisikannya? Pas lagi mulai baca Quran, baru aja berapa ayat udah nguap mulu. Padahal kalau buka TV, nonton, kagak ada ngantuk-ngantuknya. Tapi giliran baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Emang ya Quran tuh emang obat. Obat apaan? Obat tidur. Teman-teman saya sekalian, tuh bisikan itu datangnya dari hawa nafsu. Hawa nafsu. Kalau bisikan dari setan, Imam Ghazali sih ngasih beberapa kriteria buat kamu ngebeda-bedain nih. Bisikan dari setan tuh teman-teman, itu selalunya mengajak kepada dosa dan keburukan-keburukan.
dosa, lebih ngajakin kepada sesuatu hal yang sifatnya dosa gitu. Atau mencegahmu dari kebaikan yang lebih besar. Kayak misalnya, kamu mau hadir pengajian nih. Kamu hadir pengajian, aduh gak usah deh. Gampang, live streamingan aja. Udah jauh lagian pengajiannya, tuh kayak gitu tuh. Itu tuh seringkali bisikannya adalah bisikan setan. Kemudian ada yang nyaut, iya mendingan enakan juga tidur. Yang ngebisikin untuk hal-hal yang menyenangkan bagimu, yang kamu seneng gitu ngerjainnya, itu seringnya ngajakin kepada kesenangan-kesenangan diri, seringnya bisikannya datang dari hawa nafsu. Terus ya, kalau bisikannya setan, itu kalau kamu berzikir, bisikannya tuh tambah kecil, samar bahkan hilang. Gitu kan? Misalnya nih, Gak usah ngaji. Terus aja nih, di telinga kita nih, di hati kita nih terus dibisikkan. Hari ini gak usah ngaji, gitu. Iya kan? Terus kita bilang begini, A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Allah. Iya deh ngaji aja deh. Itu berarti bisikannya dari setan. Tapi kalau misalnya bisikannya dari hawa nafsu, itu enggak hilang meskipun kamu berzikir. Pengen beli tas yang itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allah. La ilaha illallah. Bagaimana? Tetap mau beli tas yang itu. Ya Allah. Itu namanya bisikan dari hawa nafsu. Kedua-duanya, katanya Sahibul Burdah, wa nafas wa syaitan wa sihima wa inhuma mahadaka nusha fattahimi. Nafsu sama setan. Biar kata kelihatannya kayak ngasih nasihat, kamu tetap harus curigai karena selama ini mereka tidak pernah mengajak kecuali kepada keburukan. Buruk tuh. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, lebih kelihatan lagi pas tahajud tuh, pas bangun tahajud. Jam berapa sih ini lihatnya? Jam 3 ya ampun ngantuk banget. Udah gak usah tahajud. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Malah ketiduran. Tingkah siapa tuh yang begitu? Masya Allah. Itu berarti dari siapa tuh Ustazah? Kolaborasi. Ada yang kolab di hati kita ya. Antara setan sama hawa nafsu. Tuh teman-teman saya sekalian, keduanya tuh kita mesti belajar buat mulai menguranginya. Caranya gimana Ustazah? Caranya dengan kamu lebih peduli sama bisikan-bisikan yang baik dan dengan selalu berzikir. Sama yang ketiganya dengan selalu mohon petunjuk kepada Allah. Tuh tiga itu. Ya, kalau kepengen bisa menang, ngadepin bisikan-bisikan buruk. Biar hati kamu tuh jadinya yang masuk cuman yang baik-baik. Kalau hati yang masuk yang baik-baik, semuanya yang keluar jadinya kebaikan. Apa aja tadi? Yang pertama, tepiskan bisikan buruk, dengerin bisikan baik. Jangan ngaji. Setan. Bagaimana menurutmu Mulhim? Ngaji aja. Tapi kan bisa live streaming, kata siapa itu? Kata setan.
Katanya si Mulhim, oh ya setannya nih namanya Wiswas, bisikannya namanya Waswas. Ya beneran saya gak lagi bercanda. Ini yang Allah maksudkan dalam Al-Quran surat An-Nas. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril. Tuh Allah lagi nyebutin nama setan yang suka ngebisik-bisikin hati kamu. Min syarril waswas, nama setannya, bisikannya namanya wiswas. Teman-teman sekalian, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya manusia, pemelihara manusia, pemilik manusia, dari kejahatan setan yang selalu membisiki. Lihat aja di tafsirnya. Min syarril waswas, dari kejahatan setan yang selalu membisiki. Ini setan bagian bisik-bisik. Setan yang lain-lain ada lagi. Setan yang bikin kamu marah-marah mulu sama suami, itu ada lagi tuh. Setan yang bawaan kalau ngelihat laki-laki yang lain kayak bawaan lebih ganteng aja dari laki kita. Itu ada lagi tuh setannya tuh. Saya sekarang lagi gak hafal nama-namanya. Tapi ada masing-masing setan-setannya yang suka bikin kita jadi berantakan ketika kita lagi sholat. Tuh ada lagi tuh. Ya kan, nginget-ngingetin kita sama apa yang kita lupa. Nyari kunci, ngubek gak ketemu. Giliran Allahu Akbar. Astagfirullah di atas lemari. Tuh, namanya Hunzub. Nah, kalau yang ini saya inget nih. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini ya Allah bilang min syarril waswas al-khannas. Dari kejahatan setan yang selalu membisiki, tapi dia khannas, suka ngumpet, suka sembunyi. Lihat aja tafsirnya, kalau gak percaya. Ya percayalah sama saya belajar lama kok. Teman-teman sekalian, apa maksudnya ngumpet? Katanya ahli tafsir mengatakan, idza dzakarallah khanas, wa idza ghafil anillah wiswas. Apabila dia orangnya yang punya hati nih, lagi ingat sama Allah, dia sembunyi. Kalau kita lagi lupa sama Allah, dia mencengkeram dan membisik-bisiki. Kerjaannya sih waswas. Min syarril waswasil khannas alladzi fi sudurin nas, yang membisik-bisiki hati manusia. Minal jinnati, setan yang ini nih terdiri dari dua kelompok. Ada kelompok bangsa jin. Memang asalnya setan tuh dari bangsa jin. Jadinya dia tuh bisa masuk gitu ke dalam hati tuh, bisa ngebisik-bisikin gitu. Teman-teman sekalian, ini setan dari minal jinnah. Nah kadang-kadang kalau dia putus asa ngebisikin kita, langsung ke dalam hati kita, dia ngebisikin orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita kemudian diracunin sama orang dari diracunin sama setan dari golongan manusia. Ini repot nih. Gak bisa kita bacain ayat kursi. Udah pasti nih, saya mau pergi ngaji. Dapat telepon dari temennya. Anterin gue dong. Gue mau nge-mall nih, ada yang mesti gue belanjain. Kita bilang, enggak ah gue mau ngaji. Yeah, Allah. Ayo dong temenin. Emang mau ngaji di mana sih? Di Islamic Center, Mustadha 5. Out, Mustadha 5 jadwalnya banyak. Enggak dapat di Islamic Center, besokannya juga ada tempat lain. Udah enggak usah sekarang. Kita tahu nih, ini jangan-jangan setan yang ada di kita yang ngebisikin dia nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Lah tak kudusin atuh lah no, apaan sih gitu ntar. Gak kena, gak kena. Nih teman-teman sekalian, setan ya. Bisikan kalau dari setan itu kayak gitu tuh. Caranya adalah dengan satu, ingat sama Allah. Kita gak dengerin, ini yang pertama ya. Yang pertama, alihkan, kamu jangan peduli sama bisikannya. Dihilangin aja. Termasuk juga dari hawa nafsu juga gitu. Alihkan, ya. Alihkan. Maksudnya gak usah kamu pikirin terus gitu. Gak usah puasa nih dari bangun tidur yang dipikirin, enaknya makan apa nih ya. Pesan di mana nih ya? Sepanjang hari ngeliatin GoFood mulu. Ada yang kerjaannya begitu? Mana orangnya? Dialihkan teman-teman, jangan diikutin, jangan diikutin. Waksihima, durhakailah bisikan-bisikan setan. Itu, kalau kamu pengen punya hati yang baik, jadi perempuan yang solehah, tiap kali datang bisikan-bisikan yang buruk, tinggalkan, jangan dengerin, cuekin, cuekin, cuekin. Tuh orang kenapa gitu ya, astagfirullah. Saya gak mau dengerin, saya gak mau dengerin, saya gak mau dengerin. Gitu. Barangkali dia punya kebaikan-kebaikan yang kamu gak tahu, diem. Gitu. Jangan dengerin. Saya mau sholat duha nih, ntar aja deh. Gitu. Jangan sekarang duhanya, ntar aja waktunya duha kan masih panjang. Sampai duhur kata ustazah. Gimana caranya nih? Tinggalin dia, pergi wudhu, sholatlah. Gitu. Nanti dia masuk lagi tuh, setan tuh. Kalau gitu duhanya buruan dah, cepet-cepetan. Gitu kan? Biar banyak nih yang mau kita kerjain gitu. Kerjaannya si setan. Kamu tetap aja khusyuk aja. Gak usah dengerin. Yang lain-lain tuh nanti bisa terlaksana dengan sendirinya. Tenang teman-teman. Urusan waktu tuh. Kalau kamu kasih ke Allah, Allah kasih balik. Saya udah perhatiin aja kayak gitu. Saya kalau ngerasa, wah gak keburu duha nih. Saya harus pergi nih cepet-cepetan nih ke majelis gitu. Subhanallah, sama Allah tuh dikasih di jalannya macet. Yang andai itu saya duha, sama Allah akan dilancarin jalannya, nyampenya tetap sama juga, subhanallah. Memang kayak gitu, itu udah cara Allah SWT berlaku kepada hamba-hambanya. Jadi yang pertama, kalau kamu pengen punya hati yang baik, jangan dengerin, tinggalin, cuekin, acuhkan. Ya, jangan pedulikan bisikan-bisikan setan, jangan pedulikan bisikan-bisikan hawa nafsu. Yang keduanya, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, minta perlindungan kepada Allah. Makanya kita sebelum sholat baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, robbi a'udzubika min hamazati syayatin, wa'udzubika robbi ayyahdurun, kan begitu dah? Kita juga di saat wudu kan juga baca gitu. Sebelum baca Al-Quran, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim gitu. Minta perlindungan dari kejahatannya setan. Kemudian yang ketiganya, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, selalulah mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan. Kita nih perempuan sama Allah itu diminta menjadi sosok yang kuat. Lebih kuat dari laki-laki secara mental. Meskipun laki-laki lebih kuat secara fisik. Secara fisik. Teman-teman sekalian, tapi kita tuh sama Allah diminta untuk menjadi lebih kuat dari laki-laki bahkan secara mental. Kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad menyebut kita sebagai tiang. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, al-mar'atu imadul bilad, ida saluhat saluhatil bilad, ida fasadat fasadatil bilad. Perempuan tuh tiangnya negara. Kalau perempuannya bagus, kalau perempuannya kuat, maka kuatlah negaranya. Kalau perempuannya hancur, maka hancurlah
negaranya. Itu yang jadi tiang, itu perempuan. Teman-teman saya sekalian, nih ya, tiang nih di sini nih. Kamu kalau lihatin, kalau ditanyain gitu, mana dinding? Kamu langsung tahu. Mana pintu? Kamu langsung tahu. Mana lampu? Mana atap? Mana pintu? Langsung tahu teman-teman. Tapi kalau dibilangin, mana tiang? Kayaknya di situ deh. Kayaknya di situ. Di situ, 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 situ. Gitu. Enggak ketahuan tiang itu. Kan begitu ya? Enggak harus bagus, teman-teman. Tiang tuh enggak harus cantik. Makanya saya bolak-balik bilang, kamu sebagai perempuan enggak harus cantik untuk dicintai. Justru sebaliknya, kalau kamu pengen dicintai, salah. Kalau kamu dicintai, kamu terlihat cantik di hadapan pecintamu. Tiang itu perlunya kuat. Betul? Tiang perlunya kuat. Nih, tembok bikinnya dari apa dah? Pasir, batu bata. Kan gitu ya? Pintu bikinnya dari kayu. Kayu sama batu bata kuatan mana? Enggak tahu dah tuh saya. Tapi teman-teman sekalian, tiang dibuatnya dari apa? Beton. Beton itu besi sama batu sama semen. Teman-teman sekalian, antara beton sama bata sama kayu, mana yang paling kuat? Allah bilang lewat lisan Nabi Muhammad dalam hadisnya, kamu betonnya. Dalam rumah tangga tuh kamu betonnya teman-teman. Bahkan bukan hanya dalam rumah tangga, bilad kata Nabi Muhammad, satu negara itu, ini nasibnya Indonesia nih, bukan tergantung sama gimana pejabat-pejabatnya. Akan tetapi tergantung dari bagaimana perempuan-perempuannya. Nasibnya Tangerang nih, yang hari ini lagi hari jadi ya. Teman-teman saya sekalian, Tangsel, ini nasibnya bukan tergantung sama segelintir orang gitu, enggak. Akan tetapi tergantung dari bagaimana perempuan-perempuan Tangsel. Demikian pula dengan rumahmu dalam skala negara yang paling kecil, rumahmu tuh. Itu gak bergantung sama ayah, gak bergantung sama anak, akan tetapi bergantung sama perempuannya, sama ibunya yang ada di situ tuh. Makanya sebagai tiang tuh kamu harus kuat. Maksudnya kuat gimana Ustazah? Ya ampun, hati saya nih kecil dan hati saya ini lemah banget gitu, rapuh, rentan. Gimana caranya nih buat kuat? Teman-teman sekalian, kita semua sama Allah tercipta lemah. Yang kuat hanya satu, namanya Allah. Semua makhluk tercipta lemah kecuali yang dikuatkan oleh Allah. Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu pengen jadi perempuan yang kuat, dengerin saya baik-baik. Kalau kamu pengen jadi perempuan yang kuat, kalau kamu pengen jadi perempuan yang kuat, hingga mampu menopang anak-anakmu, hingga mampu menjadi sandaran suamimu, hingga mampu menjadi sandaran dalam rumah tanggamu, kalau kamu pengen jadi perempuan yang kuat, yang santai, yang rileks, sandarannya kepada Allah, maka kamu tidak akan pernah tertumbangkan. Maka kamu tidak akan pernah roboh. Maka kamu tidak akan pernah jatuh, apalagi hancur berkeping-keping.
selagi sandaranmu kepada Allah. Yang bagus hubungannya sama Allah, kamu akan kuat. Tapi kalau kamu mengandalkan harta, kalau kamu mengandalkan rupa, kalau kamu mengandalkan ilmu, bahkan kamu mengandalkan ibadahmu yang tidak seberapa itu, kamu hanya akan jatuh lagi dan lagi. Jadi sandarannya mesti sama yang kuat. Sandarannya sama Allah. Gimana caranya sandaran sama Allah? Dalam segala sesuatu kamu harus ingat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya miliknya Allah. Dan hanya kepada Allah semua akan kembali. Semua miliknya Allah dan semua urusannya ada dalam kendali Allah. Itu yang harus kamu ingat. Ketika kamu mendengar kabar anakmu kecelakaan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anakku milik Allah. Dan kendali urusannya, nasibnya hanya berada dalam kendali Allah. Ketika kamu mendengar kabar suamimu berpaling hati, segera ingat, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Suamiku miliknya Allah. Dan semua urusannya berada dalam kendali Allah. Termasuk hati suamiku berada dalam kendali Allah. Saat hartamu hilang, saat usahamu bangkrut, saat kamu dicaci maki, dihujat orang, saat ada yang benci kepadamu, saat apapun saja terjadi di atas muka bumi ini, ingatlah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua hanya milik Allah. Dan kendali segala urusan hanya dipegang oleh Zat yang Maha Satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saatmu, jika angin membuatmu jatuh tertunduk, maka saatmu untuk membenamkan kepalamu dalam sujud-sujud panjang. Berbisiklah kepadanya. Mohon ampunlah padanya. Mintalah hajatmu padanya. Katakan padanya, ya Allah, maafkan aku yang begitu lama berpaling darimu. Mohon padamu ya Allah, jika ada sesiapa meninggalkanku, aku mohon engkau jangan pernah meninggalkanku. Ya Allah, aku mohon padamu, jagalah anakku. Aku mohon padamu, jagalah rumah tanggaku. Sebagaimana engkau telah menjaga keluarga dari hamba-hambamu yang soleh. Bu, Allah yang punya kendali semuanya. Jangan sok-sokan, aku kuat berdiri di atas kakiku sendiri. Enggak, kamu enggak kuat. Kamu enggak kuat. Dek, jangan sombong. Jangan bilang saya mah gak perlu sama siapapun. Saya bisa mandiri, saya bisa sendiri. Gak gitu.
Kamu gak kuat, kamu gak sanggup, hatimu rapuh, hatimu rentan. Kamu perlu dikuatkan dan kamu hanya perlu satu menguatkanmu, namanya Allah. Dekatkan dirimu padanya. Jangan tinggal Allah untuk apapun dan siapapun. Sehingga Allah tetap bersamamu kala yang lain pergi menjauh darimu. Bersandarlah kepada Allah. Kamu kuat, teman-teman. Salah satu hal terakhir yang saya mau sampaikan kepadamu, kalau pagi hari itu, sholatlah istikharah sebagaimana kamu sholat duha. Waktunya duha tuh, sebelum keluar rumah, saya husnudzon yang ada di sini kalau pagi-pagi sholat duha. Kalau sholat duha, kamu sholat 2 rakaat, 4 rakaat, kamu sholat juga. Usolli sunnatal istikharah. Rakaatain lillahi ta'ala. Sholat 2 rakaat, bacanya apa ustazah? Bebas. Yang penting baca sesudah Fatihah salah satu surat dalam Al-Quran. Bukan surat nikah, apalagi surat cinta. Lagi serius didengerin juga ya. Teman-teman sikus sekalian, Nabi selesai salam, angkat tangan kamu bilang, ya Allah, ada hari baru yang kau minta aku untuk menjalaninya. Ya Allah, maafkan aku tidak mengerti cara menjalaninya sesuai dengan yang engkau mau tanpa petunjuk darimu ya Allah. Bimbinglah hambamu ini menjalani hari ini dengan cara yang terbaik. Bimbing lisan saya untuk bisa berbicara yang baik. Bimbing mata saya untuk dapat melihat dengan baik. Bimbing telinga saya untuk suka mendengarkan kebaikan. Bimbing kaki melangkah menuju tempat-tempat yang membawa kebaikan. Bimbing tangan melakukan apapun yang membawa kebaikan. Bimbing seluruh anggota tubuh. Bimbing perut saya ya Allah, agar jangan pernah masuk makanan haram ataupun syubhat di dalamnya. Bimbing hati saya ya Allah untuk bisa merasa dengan rasa yang benar. Ya Allah, saya mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dan mohon petunjukmu untuk saya menjalani hidup seperti yang kau mau di masa yang sekarang hingga yang akan datang. Terus kamu akhiri dengan solawat, kamu baca Fatihah sesudahnya. Insya Allah. Enggak gitu doanya gimana ustazah? Enggak apa-apa, bebas. Saya cuma ngajarin kamu doa yang mungkin kamu tertarik untuk bisa membacanya. Sehingga hari-harimu berada dalam petunjuk Allah, teman-teman. Hingga hari-harimu berada dalam petunjuk Allah. Sehingga insya Allah, bisikan setan, bisikan hawa nafsu mulai berkurang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Bisikan dari malaikat yang membawa kebaikan-kebaikan akan lebih nyaring terdengar. Sehingga dengannya kamu semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Akhlakmu semakin hari semakin mulia, semakin hari semakin mulia. Kamu pun menjadi orang-orang yang berhasil Nabi Muhammad terutus kepadamu. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kita semuanya menjadi muslimah-muslimah. Umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang berakhlak mulia karena kita memiliki hati yang baik, hati
yang berada dalam bimbingan dan panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dawahum fiha. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Fatihah sekali lagi untuk Cianjur, saudara-saudari kita yang ada di Cianjur sana. Mudah-mudahan yang masih ada di puing-puing bangunan segera ditemukan. Mudah-mudahan keluarga yang sedang berduka dihibur Allah SWT. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah karuniakan kesyahidan pada mereka yang muslim-muslimah. Yang dalam keadaan sakit dan terluka, mudah-mudahan segera dipulihkan Allah SWT. Yang kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan apapun aja, mudah-mudahan Allah SWT gantikan dengan ganti yang berlipat-lipat ganda. Yang lebih berkah, yang lebih menyenangkan insyaAllah. La hadhihi niyyah. Dan dikaruniai kesabaran bagi semuanya yang tertimpa musibah insyaAllah. Dan dijadikan ini adalah musibah terakhir yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Dan juga mudah-mudahan itu adalah musibah terakhir dalam negara kita ya insyaAllah. Mudah-mudahan ke depan-depannya Allah SWT jaga kita. Jangan ada musibah-musibah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT cegah kita dari semua musibah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah. Dari semua bencana maksud saya. Ala hadhihi niyyah bikulli niyatin salihah. Jami'ah syamilah. La hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh satu kali Fatihah lagi untuk umi saya yang baru meninggal dunia 10 hari yang lalu, hari Minggu ya. Mudah-mudahan Allah bahagiakan beliau sebahagia-bahagianya dalam alam kuburnya. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah karuniakan cahaya yang terang dalam alam kuburnya insyaallah. Dan dijadikan Nabi Muhammad pemberi syafaat baginya dalam alam kuburnya. La hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Innallaha yaghfir laha wa yarhamha wa yataghashaha birahmal maghfirah wa yaskinuha aljannah birahmati syai'un laha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima kasih segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Ustazah Halimah atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga dapat kita amalkan.